Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Sahabat Soros 10, hari ini Hari Koperasi Nasional yang ke-76. Dinas Koperasi Kabupaten Ketapang memperingati dengan upacara sederhana yang dihadiri staf dan tokoh-tokoh koperasi di Kabupaten Ketapang. Saya bersama Pak Edi Radiansah, Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, dan Julian Sendri, Kabid Koperasi di kantor ini. Pak Edi, tadi Pak Edi menyampaikan data yang membuat saya juga terkaget-kaget sebenarnya. Ada 617 koperasi di Kabupaten Ketapang. Ya. Tapi ternyata 390-nya itu tidak aktif. Nah, seperti apa penanganan terhadap mereka yang tidak aktif ini? Ya, baik. Terima kasih ya, Soros 10, atas kesempatan yang diberikan. Pertama, tentunya kami dari Keluarga Besar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang ya, ucapkan dirgahayu Hari Koperasi yang ke-76 tahun 2023 ya. Nah, tentunya kita berharap melalui dirgahayu ya, atau Hari Koperasi pada tahun ini ya, kita keinginan untuk koperasi di Kabupaten Ketapang ini ke depan semakin berkembang ya, semakin maju, dan tentunya ini adalah bagaimana bisa mensejahterakan anggotanya. Yeah. Nah, menyangkut tadi yang disampaikan, memang benar ini data yang kita peroleh ya selama ini sampai dengan tahun 2023 ini, bahwa di Kabupaten Ketapang termasuk di dalam binaan apa Dinas Koperasi Kabupaten Ketapang dan Perindustrian itu ada sekitar 617 koperasi. Nah, dari 617 koperasi itu benar tadi ya, itu yang aktif ya, yang aktif itu sebanyak 227. Nah, yang tidak aktif ya kurang lebih 390 koperasi. Nah, kurang lebih 62 atau 63% ya, dari total seluruh koperasi yang terdaftar yang ada di kita. Nah, menyangkut bagaimana upaya kita ke depan, ini memang menjadi tugas penting ya, ke depan, dan menjadi tugas berat juga nih. Bagaimana supaya koperasi yang tidak aktif ini ya, kurang lebih 390 ini ya, ini paling tidak ya tidak sebanyak ini, artinya ada pengurangan lah. Nah, kita terus berupaya melakukan pembinaan ya, selain pendataan tadi juga pembinaan, dan kita mencari apa yang menjadi hambatan mereka sehingga koperasi itu tidak aktif. Nah dari pencarian hambatan koperasi tidak berkembang ini, apa yang menjadi kendala terbesar? Ya, ini memang banyak faktor. Pak ini tahun 10 ya, Pak Yasmin. Nah, jadi memang ada beberapa yang kita lihat di sini ya. Jadi problem masalah koperasi ini sebenarnya kalau kita melihat koperasi itu sehat atau tidak, kita mengerti ada tiga faktor. Ya, tiga indikator ya. Pertama, dalam konteks organisasinya. Ya, dalam konteks organisasinya. Yang kedua, dalam artian tata kelola. Tata kelolanya. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi usahanya. Nah, tiga faktor ini memang yang sangat dikatakan mempengaruhi terhadap keaktifan dan juga setidaknya koperasi itu. Nah, kami melihat ya, kalau yang tidak aktif ini biasanya dari tiga indikator ini bermasalah nih. Ya, baik dari usahanya, ya baik dari sisi organisasinya, dan juga dari tata kelolanya. Koperasi itu, ya kan? Maupun dari sisi keuangannya lah ya. Nah, karena fungsi kita ada pembinaan ya, kita memang yang kita usulkan ini Pak Yasmin, ini memang koperasi yang boleh katakan setelah kita lakukan pembinaan segala macam dan tidak berubah, artinya tidak ada dari niat baik dari pengurusnya ya, atau unsur yang ada di koperasi itu untuk melakukan perbaikan secara signifikan, mungkin ini nanti yang terpaksa
harus kita usulkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk dibekukan atau dibubarkan. Karena yang memiliki kewenangan itu ada di kementerian. Yeah. Kita hanya fungsinya hanya sebagai pengusul. Sudahkah diusulkan ini? Udah, Pak. Sudah. Jadi kemarin berdasarkan ada surat sebelumnya ya, dari Kepala Dinas sebelumnya, itu memang sudah ada kita sampaikan di kementerian, kurang lebih ada 227. Cukup yang besar. Usulkan dari 3390 itu yang tidak aktif. Nah, dari 227 sudah kita sampaikan dan sudah direspon oleh kementerian. Namun kementerian mengembalikan lagi kepada kita. Agar apa? Agar katanya mekanisme yang berdasarkan aturan itu di tahapannya harus dijalani dulu pada sampai kepada tahap pembekuan atau pembubaran dari kementerian. Nah, tahapan itu apa? Itu tadi mereka minta supaya ada surat pemberitahuan, ya kan, satu surat peringatan, ya, dipoto pada saat itu kondisinya, ya, lalu kita harus membentuk tim. Jadi tim itu terdiri dari beberapa unsur, ya, ada unsur dari hukumnya, ada unsur dari sisi keuangannya, dan satunya unsur koperasinya, perkoperasian. Sehingga nanti ketika ini diusulkan oleh kita, ya, kementerian itu tinggal melihat berdasarkan usulan itu dan berdasarkan bukti-bukti yang kita lampirkan. Karena pembubaran itu, Pak Yasmin, tidak memang tidak mudah karena tidak serta-merta karena ada kaitan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yaitu misalnya perbankan, juga kan hak-hak pihak ketiga harus tidak diakomodir atau dilindungi di sini sebelum kita melakukan pembekuan atau penghentian aktivitas maupun pembubaran daripada koperasi. Pak Edi, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Yasmin Umar untuk Sorot 10. Mohon dukungan.